Gila, gue diajak keringetan nih sama Torik nih. Wah, jago banget tuh Kak Bila main pingpong ya. Katanya kemarin masih bisa ngalahin Bang Ates Cukui. Dikalahin Bang Ates sama Cukui itu. Meja baru seminggu di sini, bro. Tiba-tiba sekarang udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Lumayan upgrade. Usai menayangkan vlog dengan Torik, Rizky Billar rupanya makan malam. Namun saat dia juga mengemas game, ada yang menarik guys, karena makan malamnya dia sendiri. Hingga banyak yang bertanya kondisi terkini tentang Bunda Lesti Kejora, bagaimanakah kondisi terkininya. Karena game pun dimulai, Bunda L tetap tidak ada, padahal ia adalah seorang yang sangat lincah dan suka ngerecokin dan suka bercandain suaminya guys. Hal ini menarik perhatian kita sekalian yang pada penasaran di musim pancaroba, hingga ada netizen yang bertanya juga. Makan sendiri dedeknya sakit ya, kata Ati Rama guys ya. Ya, lagi pilek kayaknya. Tadi di vlognya Rizky Billar yang pakai masker lewat dikit banget. Ya, sang sama Torik itu yang tanya-tanya tentang tofu. Ya, doain ya Bunda, Papa, dan Abang L sehat. Cepet sembuh ya, Dek. Siapa yang DM-nya sering direspon Papa B? Coba tanya Bunda L ya. Maksudnya guys ya, tanya tentang kondisi terkini Bunda L. Semua pada khawatir. Karena emang sekarang musim pancaroba, amin. Semoga dia cepet sembuh ya guys ya. Ya, saya coba tanya, kepikiran aku sampai mel. Wow, ada yang nangis sama melankolis banget ya. Musim pancaroba gue aja satu keluarga flu, harus benar-benar jaga kesehatan. Ya, sekarang ini memang kondisi pancaroba, tentunya kesehatan kita diuji. Dan kita doakan kalian semua juga dalam keadaan sehat. Kalau si Dede semoga cepat dipulihkan. 4,0 lah lumayan. Ada perkembangan dikit. Tapi Torik jago. Kelas Torik. Tapi top masih kalah. Hah? Sama kalah. Oki mah. Masih belum jago splinter-splinter enggak bilang. Saya sering blinter soalnya. Belintir omongan. Thank you ya Torik ya udah datang ya. Makasih udah ngundang. Main apa kita lagi nanti? Dilihat. Ayo. Apa mau double date bareng? Double date. Oke, double date. Yo, double date. Katanya tadi kalah aku harus bayar double date. Oke. Okay. Taktir ya. Ya udah. Di Wolf Gang. Kini setelah lahirnya Abang Rizky Billar tambah semangat. Walaupun istrinya lagi kurang sehat, dia tetap giat bekerja. Ngonten lagi guys tentunya setelah menayangkan vlognya dengan Tofu. Maaf guys, bukan Tofu tapi Torik aja ya. Di rumah Rizky Billar bincang-bincang mengulas atau menguak ulik tentang pertama Torik kenalan hingga akhirnya nembak puji dan jadian guys. Sungguh menarik. Dan kini nampak Rizky Billar udah disibukkan lagi dengan vlog terbarunya, dengan shoot-shootan, yakni gimana, tentang apa, yakni tentang serok-serok uang tentunya. Yang dapat akan dapat uang itu beneran guys ya. Hal tersebut lagi tren, lagi ya banyak dimainkan oleh berbagai kalangan, baik selebritis dan masyarakat pada umumnya. Dan Rizky Billar tentunya sangat tertarik untuk juga main game tersebut. Yang so juga itu berbagi sama kru dan timnya. Dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Tentunya ntar kalian setelah menyimak komentar-komentar ini, kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian keseruan di malam hari ini tentang Rizky Billar tersebut guys. Dan jangan lupa doakan si Dede untuk cepat sembuh dan dipulihkan seperti sedia kala.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.